Dadah. Ada. Cih, udah dikit aja masih banyak. Nyai desima. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sekarang gua lagi nama Usain Bolt. Udah lu dikit aja lu. Tuh, ada Cie yang mau makan romantis Bilar sama pujaan hati Dedek Lesti. Ya, malam ini mereka makan malam romantis bersama. Dan tak lupa Bilar juga akan membicarakan bisnis dengan sahabatnya, mengajak sang pasangan. Tentu malam ini adalah malam mereka, ya, karena mereka mau menghabiskan berdua. Dan ketika orang sahabatnya yang terdiri dari Usain Masimov, Rian Demasif, dan Sorojo itu adalah kolega bisnis mereka, ya, mereka berdua akan segera melakukan bisnis dengan ketiga rekanannya ini. Tentu ini adalah makan romantis berdua, walaupun dikelilingi oleh teman-teman, tapi nyatanya ini mereka berdua yang sepasang. Yang lain adalah ngikutin aja, nampak keseruannya. Gimana? Si Dedek Lesti nampak begitu cantik mempesona, ya, pakai baju putih dan kerudung coklat. Wah, cantik banget kan guys, ya. Ya, seakan dia malu-malu diunjuk ke kamera. Apalagi ketika si Bilar menggoda dia sebagai Nyai Dasima. Ada. Cih, udah dikit aja masih banyak. Nyai Dasima. Wah, sesuai banget kan guys, ya. Tentu ini adalah keuan di malam hari ini. Setelah babak tampan, Bilar melakukan sesi pemotretan dengan salah satu merek luar negeri, yang tentunya ini sungguh sangat luar biasa, ya, bisa mendapatkan cuan banyak untuk persiapan pernikahan dia. Oke, kita doakan malam ini adalah malam terindah dalam hidup mereka untuk menata bisnis bersama rekan-rekan semua dan juga makan romantis. Intinya mereka malam ini juga menghabiskan segala sesuatu berdua dengan pasangannya. Lesti Bilar membicarakan apa, berjalan kemana-mana, selalu bersama-sama untuk menyongsong masa depan yang cerah. Kita doakan semoga dia berjodoh selamanya, tidak ada yang memisahkan, menua bersama hingga akhirnya maut memisahkan mereka. Oke, semoga apa yang kita doakan ini segera dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Mereka bergegas menuju jenjang pernikahan. Dan kita semua juga semoga selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dimudahkan rezekinya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.